Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. Om swastiastu namo buddhaya Salam kebajikan, salam sejahtera Dan salam sehat bagi kita semua Yang terhormat para narasumber Podcast rumah sakit pusat Dr. Wahidin Sudirusodo Ibu-ibu, bapak-bapak Para pemirsa di seluruh Indonesia Yang saya banggakan Pada kesempatan ini kita kembali lagi Dalam pembicaraan kita masalah kesehatan Pada acara Bisa Sehat bincang santai seputar kesehatan. Di mana topik pada kali ini kita akan membahas kepikunan atau demensia pada usia lanjut. Narasumber kita pada siang hari ini adalah staf KSM Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudiroso dan staf Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Baiklah kami akan perkenalkan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Wasis Udaya Spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, selamat siang dok. Selamat siang, dok. Yang kedua, dokter Agus Sudarso, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, selamat siang, dok. Selamat siang, dok. Baiklah, sebagaimana kita ketahui, bahwa kepikunan atau dimensia sering dianggap sebagai sesuatu yang normal pada lansia. Proses penuaan memang menyebabkan penurunan pada beberapa sistem tubuh, termasuk otak. Proses penuaan otak normal tidak sampai menyebabkan gangguan fungsi dan penurunan kemampuan berpikir. Demensia ini adalah penurunan fungsi daya ingat dan berpikir yang berlangsung kronik dan progresif sehingga menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Dikatakan pula bahwa demensia ini adalah kumpulan penyakit dengan gejala yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya orang dengan demensia akan mengalami gangguan memori jangka pendek, pikiran kemampuan berbicara, dan kemampuan motorik. Kemudian, penurunan fungsi pikir biasanya disertai dengan kemunduran pengendalian emosi dan perilaku sosial. Hal ini menyebabkan demensia sebagai penyebab utama hilangnya kemandirian pada lansia. Kemudian penyakit Alzheimer, ini penyebab utama demensia, itu mencakup 60-70 kasus, sisanya disebabkan oleh stroke, vaskuler, atau penyakit lain pada otak dan dikatakan pula bahwa demensia dapat terjadi pada segala rentang usia namun pada umumnya pada usia lebih dari 60 tahun. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Pertanyaan kami yang pertama kepada Dr. Wasis. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kepikunan atau demensia? oke. Okay. Nah, kesannya pertanyaan. Jadi sebenarnya yang dikatakan demensia atau kepikunan itu sudah sebagian sudah disampaikan oleh Dokter Khalid sendiri, ya. Jadi kalau kita mengacu ke suatu definisi, ada tiga, ada tiga uh, perhimpunan lah. Perhimpunan yang uh, mengatakan bahwa yang pertama itu ada dari perhimpunan daripada dokter-dokter spesialis Saraf, itu mengatakan bahwa demensi itu adalah suatu sindrom. Eh, tapi sebelumnya gini demensi itu adalah suatu gangguan uh, fungsi kognitif. Nah, gangguan fungsi kognitif itu merupakan karena ini kita berbicara tentang uh, lansia lans ya, ya, geriatri. Jadi kepikunan apa yang masuk dalam gangguan kognitif ini adalah merupakan salah satu sindroma geriatri. Sindrom problem yang paling banyak kita temukan sindrom geriatri. Kalau kita ketahui ada uh, 14i ya ditambah 1s dan 1f. Nah, itu penurunan daripada kognitif ini merupakan salah satu Uh, sindrom itu. Nah, Mengen definisinya, ya, itu tadi ada dari perdosi, dari perhimpunan dokter-dokter uh, spesialis saraf di Indonesia mengatakan bahwa uh, dimensi itu adalah suatu sindrom, ya, suatu sindrom darah. Dilihat di situ di mana ada terjadi penurunan, penurunan fungsi intelektualnya yang memberat bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ya. Yang biasanya ini bersifat, tadi, progressive, ya, itu tadi, progresif, ya, progresif, dan biasanya uh, mengganggu semua aktivitas, baik itu sensorik, motorik, dan uh, apa mengganggu ke tingkat profesional. Daripada tiap-tiap orang, hmm. kemudian ada juga dari definisi ini, dari perhimpunan, ya, asosiasi Alzheimer, AAZI, jadi asosiasi Alzheimer Indonesia, mengatakan bahwa demensi itu suatu sindrom juga ya suatu sindrom di mana terjadi penurunan daya ingat dan daya pikir yang terjadi secara progresif terjadi secara progresif dan mana mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari sedangkan dari perhimpunan daripada dokter-dokter spesialis jiwa mengatakan bahwa eh, uh, demensi itu adalah suatu tanda di mana adanya penurunan ya kemudian kemampuan daya ingat dan daya pikir yang terjadi secara progresif juga sampai mengganggu daripada aktivitas kegiatan sehari-hari ya malah orang biasanya seperti yang melakukan uh, activity of daily living mandi, berpakaian, makan dan lain-lain itu sampai terganggu dan memerlukan uh, orang lain untuk membantu. Jadi kehidupan sehari akan terganggu itu ada berapa tiga, tiga perhimpunan yang pada pada prinsipnya semuanya mengatakan bahwa ada terjadinya penurunan secara progresif yeah. daripada daya intelektual, kognitif ya, yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Itu suatu kepikunan. Yeah. Nah, saya sambung sedikit yeah. itu mengenai definisinya yang kita katakan sini bahwa masyarakat pada umumnya mengatakan bahwa kalau ada penurunan daya ingat orang tua jadi selalu lupa-lupa itu sudah langsung cap demensia padahal oh. sebenarnya belum tentu belum tentu, belum tentu. Belum tentu. Ya. Ya. ya baik kadang-kadang eh, juga muncul pertanyaan di, di poliklinik hmm. terkait tanda-tanda eh, gejala demensia hmm. sesuai tahapannya kira-kira apa itu dok? Ya. Jadi gejala-gejala demensia itu ada, hmm. ada apa ada tiga Tiga faktor utama uh, yang terjadi penurunan apa ini, yang tidak bisa lihat sehari-hari. Uh, pertama itu adalah penurunan memori, penurunan memori, daya ingat terjadi penurunan. Apalagi uh, yang baru saja dilakukan uh, dia lupa Malah biasanya pada pasien-pasien yang awal-awal ada gangguan kognitif itu biasanya memori jangka panjangnya terangkat semua. Jangan iya. ya, kita cerita dulu, dulu itu dia ingat semua itu masih tingkat-tingkat ringan, nah, tapi kalau sudah tingkat berat semuanya dia sudah tidak ingat lagi. Kemudian yang kedua itu gejalanya biasanya ada penurunan daripada daya pikir ya itu yang tadi saya bilang tadi kognitifnya. Dan yang ketiga yaitu sudah mulai kita lihat ada gangguan perilaku. Perilaku itu biasanya sudah tidak disorientasi, jadi disorientasi baik waktu, tempat, ya dia sudah tidak lagi Malah, Orang-orang terdekatnya pun, anaknya pun biasanya dia sudah lupa lagi. Itu yang sudah mulai uh, terjadi uh, apa ini? Demensia yang sudah berat lah. Itu itu tiga yang utama uh, gejala klinik yang biasa kita temukan pada pasien-pasien uh, demensia. Ya, yeah. uh, tadi ada tiga gejala yang menonjol ya. Kemudian uh, apa saja faktor risiko dari demensia ini? Faktor-faktor uh, risiko tuh. <laughs> Cukup anu ya cukup uh, multifaktorial, iya, iya. Uh, bisa dari genetik, ya genetik itu biasanya yang dominan, macam Alzheimer itu biasanya genetik itu. Uh, kemudian adanya apa ini penurunan daripada sinaps sinaps daripada di otak itu ya tentang hmm. sini adalah amyloid uh, beta protein, ya uh, di sel-sel -sel otak terjadi penumpukan yang menyebabkan gejala Alzheimer atau uh, demensia umur makin bertambah umur biasanya prevalensi daripada uh, demensia makin meningkat nah, kemudian ada katakan juga dari segi hormonal hormonal terutama estrogen uh, ada juga trauma trauma kepala, post trauma yang berkepanjangan yang membuat Uh, ada lesi-skele di otak yang bisa pas de lokasi di daerah-daerah yang menyebabkan demensia. Uh, kemudian ya, inflamasi, infeksi, inflamasi bisa. Kemudian, oh ini juga salah satu, uh, yaitu nikotin rokok, perokok-perokok per ya, itu juga bikin. Kemudian ada, uh, ya tadi itu infra, uh, inflamasi, stres oksidatif, kita ketahui. Eh, Di sini biasanya ya radikal bebas yang menyebabkan terangsangnya daripada eh, apa ini faktor-faktor inflamasi yang membuat stres oksidatif meningkat yang menyebabkan kerusakan daripada sel-sel otak. Iya. Ya. Eh, tadi dijelaskan ada tiga gejala utama yang ada. Sebenarnya dari ketiga gejala itu yang menonjol sih yang mana? Ya kalau ada tiga itu macam pertama-pertama yang secara awal itu kayak gini. Kalau kalau ada terjadi penurunan kognitif itu akan ada tiga kan derajat yeah. ada yang kognitif ringan, kognitif sedang dan kognitif berat itu bisa ada kita pakai instrumen kita pakai untuk menilai ini. Nah, kalau dia sudah masuk di kategori kognitif berat nah biasanya itu sudah mengarah ke suatu demensia. Yeah, yeah, nah, nanti yeah. di untuk demensia sendiri ada dia punya uh, instrumen untuk kita mengetahuinya daripada demensia kalau secara uh, awal-awal uh, biasanya ini dia lalui dulu ini kognitif ringan, sedang nah, itu kita lihat secara perubahannya secara apa, baik, ada yang secara pelan-lahan ya, secara pelan-lahan terjadi apa ya itu tadi awal pertama itu sudah mulai melupa melakukan pekerjaan yang baru dia lakukan dia sudah lupa ya, dia sudah yeah. lupa kemudian uh, itu langsung berangsur-angsur berangsur-angsur uh, makin berat makin berat nah, Tapi itu juga harus diketahui uh, biasanya no, comorbid, komorbid komorbid ya. uh, pada pasien-pasien apa seperti diabetes, hipertensi nah, itu ikut berperan juga untuk terjadi apa ini uh, terjadi pada uh, demensia. Dimensi, ya. 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 Kemudian uh, terkait dengan uh, Pencegahan, apakah ada pencegahan terkait demensia atau tidak ada? Oke, okay. jadi pencegahan di sini sebenarnya yang paling pokok di sini adalah uh, penyakit dasar. Penyakit dasarnya dulu uh, yang harus kita apa ini uh, obati ya, kita kendalikan. Hmm. Karena rata-rata kan penyakit dasar itu adalah penyakit penyakit hmm. kronik uh, degeneratif, itu okay. so, tadi hipertensi. Diabetes itu sangat, nah, ini kita apa? Ini kita lakukan pengendalian daripada uh, comorbid, dia penyakit penyerta yang bisa memperberat daripada uh, faktor demensia tersebut. Ya. Ya, kemudian, apakah ada hubungannya antara terjadinya demensia dengan faktor umur? Artinya begini, katakanlah, laki-laki lebih banyak daripada perempuan, atau sama saja. Uh, kalau dari itu uh, preferensi kejadian pada uh, jenis kelamin, yang ya dikatakan bahwa <laughs> ya biasanya laki-laki lebih lebih banyak. Lebih banyak. Uh, preferensi itu laki-laki lebih banyak mm. daripada perempuan. Jadi ya, karena, artinya uh -huh. kalau laki-laki lebih banyak lupa ya? Ya, <laughs> mungkin terlalu banyak kegiatan <laughs> sibuk lupa istri, dan itu <laughs> itu yang penting. <laughs> ya. Uh, uh, kemudian. Uh, di dalam hal perawatan orang demensia prinsipnya Aha, bagaimana ya? Iya iya. Jadi perawatan pada pasien-pasien demensia ini cukup apa ini yang merepotkan lah. Apalagi kalau sudah masuk dalam uh, apa ini yang derajat yang berat ya derajat yang berat dia sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi tidak ada yang bisa kita uh, uh, dan ini memerlukan kesabaran hmm. dari pramurawatnya atau caregivernya. Jadi untuk merawat pasien penyakit tergantung dari tingkat apa ini berat ringannya daripada demensia tersebut. Kalau memang sudah ketergantungan total, ya, ya boleh dibilang apa ini ya napasnya dan uh, jantungnya bikin dia hidup. Tetapi yang lain-lain sudah sebenarnya tidak ada lagi yang hmm. biar mau makan mau apa sudah untuk makan pun itu kalau Biasanya dia lagi, dia simpan semua di ya Itu yang biasa. Nah, makanya perawatan para demensia yang yang sudah derajat agak berat, biasanya pramurawatnya rawatnya atau caregivernya itu uh, biasanya tiga tiga bulan di diganti. Diganti. Oh, diganti. Iya, karena kadang kadang peramu jadi depresi untuk oh. merawat pas uh, pasien begini. Nah itu yang jadi anunya. Jadi membuat kesabaran yang kalau bukan keluarga istri atau keluarga yang merawat sendiri, saya yakin makanya orang yang di orang demensia yang sementara dirawat sama orang lain sebaiknya asal saya di kamar itu rumah itu dipasang CCTV. Oh iya, iya. Karena iya. banyak kejadian eh, uh, apa ini, perlakuan salah perlakuan pada pas pasien demensi oleh pramurawatnya sendiri. Iya iya itu. Jadi ada istilahnya uh, mistreatment in elderly. Yeah. Biasanya itu kadang-kadang disiksa, disiksa, memakan saya di apa ini? di dikasa, di ditempeleng, dipukulin. Yeah, yeah, yeah. Karena ada yang lihat, jadi makanya. Anj yeah. anj anjuran saya pasang CCTV kalau ada keluarga yeah. yang uh, mengalami demensia, yeah. dirawat di rumah, pasang CCTV. Yeah. Eh, kalau begitu perawatan dalam hal perawatan, apakah yang mana lebih bagus dia sendi sendiri atau dia berkelompok begitu sama hanya orang demensia atau bagaimana? Sendi sendiri. Sendir sendiri sendiri nah, ya. Karena tiap tiap, tiap, -tiap uh, pasien demensia itu mempunyai apa uh, kondisi berbeda-beda. Ya. Jadi satu pasiennya satu perawat yang akan menangani. Iya. Itu. Oke okay, baik ibu-ibu bapak-bapak para pemirsa di seluruh Indonesia kami akan pindah ke Dr Agus pertanyaan kami ke Dr Agus tadi sudah banyak yang dijelaskan Dr Wasis pertanyaan kami adalah bagaimana sebetulnya mengatasi dimensi ini apakah memang harus tadi sudah dijelaskan bahwa itu akan tetap berjalan sesuai dengan umur, ataukah ada trik-trik ada tertentu supaya tidak terjadi percepatan daripada dimensi ini. Uh, baik, terima kasih uh, terhalit ya. Terima kasih, sinar saya sudah terawasis. Jadi tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Tentu ini menyangkut dengan faktor risiko. Ya. Tadi ada beberapa faktor risiko yang sebenarnya kita membagi dua. Ada faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi ya ada faktor fisiko yang bisa dimodifikasi kalau yang tidak bisa dimodifikasi itu misalnya umur ini jelas tidak mungkin ya kemudian faktor genetik Nah pada pasien-pasien dengan uh, memang ada riwayat uh, keluarga dengan penyakit-penyakit uh, uh, demensia ini memang risk sekali nah tapi pada kelompok pasien-pasien yang risiko tinggi misalnya dia diabetes hipertensi, obesitas kemudian merokok dan sebagainya tentu salah satu upaya ini adalah mengontrol dengan mengontrol ini adalah memungkinkan tadi dia pencegahan. Ya. Nah, seperti saya mencoba memperdalam lagi bahwa dimensi ini kita membagi dua, Dr. Asis, ya. ya. Kita membagi dua, ada namanya demensia vaskuler dan avaskuler. Nah, yang avaskuler ini, yang Alzheimer ini yang paling banyak. Nah, tapi jangan lupa bahwa sekarang ada perubahan transisi. Ada namanya demensia vaskuler. Nah, ini yang kita kita cegah. Ya, misalnya tadi kalau dia merokok, dislipidemi, obesitas, hipertensi, Ya, diabetes, nah kalau kita bisa cegah ini maka kemungkinan untuk mendapatkan demensia vaskuler ini saya kira semakin rendah nah ada istilahnya yang namanya pra demensia atau namanya uh, transisi antara proses aging normal dengan demensia nah di fase itulah sebenarnya intervensi-intervensi kita bisa lakukan nah beberapa modalitas tentu selain mengkontrol misalnya komorbid yang ada biasanya kita melakukan terapi-terapi tambahan misalnya stimulus otak ya terapisnya misalnya kalau uh, misalnya pasien dengan hobi kegemarannya mencatur kita dorong misalnya dengan apa teka-teki silang itu melatih melatih uh, tentu yang tidak lupa lifestyle olahraga nutrisi bercengkerama karena terserang uh, pengalaman kami itu kalau menghadapi pasien lansia demensia gejalanya tidak khas kadang-kadang gejala yang mudah lupa itu tidak muncul Kadang-kadang perubahan perilaku yang tidak disadari oleh keluarga itu tanda awal dari suatu demensia. Misalnya apa? suka marah-marah, menarik diri. Nanti biasanya setelah kita explore, kita lakukan beberapa tes-tes yang simpel, eh ini mengarah ke sana. Nah, saya kira eh, di fase-fase antara proses aging itu dengan itu yang kita melakukan intervensi makanya selalu kita dalam slogan slogan kami di geriatrik itu bagaimana healthy aging menua dengan sehat itu yang saya maksudkan. Iya, iya. tadi tuh. ada yang menarik eh, apa yang namanya terkait marah-marah ini. Iya. <tuk> <tuk> eh, <tuk> ini bagaimana cara menghadapi kalau yang ada yang <tuk> begini kita punya <tuk> lansia <tuk> ini. Emang ya tidak selamanya ada datang dengan mudah lupa dong Iya jadi kadang-kadang ada keluarga datang dokter saya punya oma opa kok sekarang udah marah ya e, cepat sekali marah bahkan kadang-kadang cepat depres, cepat eh, cepat menangis. Jadi kadang-kadang pasien lansia itu e, perubahan psikisnya kadang-kadang suka menangis atau suka marah itu jangan lupa itu tanda-tanda awal. Oh. Jadi ada perubahan perilaku yang tidak biasanya ya itu yang kita harus e, cegah. Nanti tentunya kita melakukan lagi analisis yang lebih dalam ya. Kita lakukan tes-tes. Biasanya sih e, cara yang paling gampang ada banyak ya. Tadi dijelaskan oleh termasis bahwa kemampuan mempelajari informasi yang baru. Jadi kalau kami itu bisa tanyakan oma, opa, saya dokter ini, kita tanya lagi oma nama saya siapa? Oh dia tidak ingat lagi. Oh. Ya itu biasanya gitu. Ya jadi memang informasi-informasi eh, ini memang harus kita tekankan dan kita tanyakan ulang kepada anggota keluarga. Biasanya anggota keluarga mengiyakan. Nah, itu salah satu cara yeah. gitu. Yeah. Tapi yang saya tadi ada menarik bahwa kalau demensia itu yang tadi saya bilang fase pre demensia itu di situ fase aktivitas fisik masih baik. Nah, di situlah kadang-kadang keluarga tidak tidak sadar ya bahwa oh ini sebenarnya sudah arah ke ke demensia tetapi karena dianggap aktivitas masih baik, masih bisa mandiri eh, tapi tidak dilakukan intervensi situ. Nah, nanti sudah sampai ke ke kemunduran tingkat mobilitas, aktivitasnya mulai terganggu, oh mulai sadar. Oh, saya punya orang tua ini mengalami kemunduran fungsi kognitif rupanya. Nah, itu yang kita takutkan terjadi, ya begitu dok. Ya, eh, kemudian kadang-kadang eh, juga ada yang bicara sendiri, bisa ya? Eh, bisa saja. Jadi kan hmm. eh, apa namanya pada memang pada pasien, -pasien yang memang sudah ada gejala demensia ada yang namanya gangguan perilaku pada kelompok demensia tersebut. Ya. Nah ini yang kadang-kadang juga biasanya kita dapatkan mulai istilahnya itu ada yang wandering. Jadi, dokter saya punya orang tua. Kenapa kalau malam suka mau keluar rumah sendiri yeah. <laughs> atau mau oh. suka bicara sendiri? Ya, biasanya itu ada faktor pencetusnya, triggernya. Jadi, memang kemungkinan besar dia sudah ada gangguan fungsi kognitif, tetapi ada triggernya. Triggernya bisa macam-macam, yeah. bisa karena kalau orang tua itu biasanya asupan minum yang kurang, intake makan yang tidak adekuat, atau hanya infeksi, itu bisa memperberat kondisi itu, dong. iya. Itu. Yeah. Yeah. Kemudian apakah dimensi ini bisa terjadi pada orang muda? Bisa. Jadi ya, pertanyaan ya. tadi ada namanya faktor psiko, ada hmm. orang diabetes, seperti yang, si namanya disebut oh. dimensi vaskular. Oh. <laughs> ya, tadi ya. ada risk factor yang usia ya, satu risk factor. Ya, ya, ya. Tapi kalau orang muda yang kena misalnya stroke pasti, apalagi kalau misalnya ada, bisa ada gangguan fungsi kognitif, fungsi eksekutif pasti terganggu. Itu, ya. Oh itu. berarti uh, tergantung anu faktor risiko juga tergantung ya. Karena kalau iya. makin banyak faktor risiko dia terpapar, maka pada orang muda iya. bisa saja bisa uh, saja bisa saja ter, terjadi bisa apa saja. namanya terjadinya uh, gangguan uh, di MCI ini. Bisa saja walaupun tadi dijelaskan terus secara epidemiologi dimensi Alzheimer itu uh, prevalensinya masih banyak, tapi hati-hati, kita ini sudah kalau kita lakukan mungkin pelitnya ini dimensi Alzheimer masukkan banyak-banyak juga ini iya ya. jadi, <laughs> jadi kadang-kadang uh, juga ada keluarga pasien yang mengantar di poli ya. bahwa apakah ada hubungannya antara faktor stres dengan dimensi hmm, ya hmm iya, memang kalau itu memang uh, secara pasti evidence base-nya saya belum-belum bisa dapatkan Belumnya? ya uh -huh. dokter itu saya kira perlu suatu Uh, yeah. lebih jauh apa research hmm. ya untuk apakah faktor stres ya ya yeah. yeah. yeah, itu saya kira begitu ya yeah. jadi itu belum jelas ya belum beda dengan... belum-belum ya. uh, kemudian terkait dengan uh, ini tidak bisa disembuhkan ya um, <laughs> kalau sudah demensia yang berat itu tidak mungkin tetapi kalau memperlambat kan penyakit kronik progresif ya yang pasti yeah, yeah, ya yeah. memperlambat itu yang bisa kita lakukan nah yeah, yang penting benar. adalah bagaimana kalau misalnya dia predimensia jangan sampai cepat sekali turun masuk ke demensia. Kalau demensia, bagaimana kita menjaga quality of life-nya? Nah, yeah. Tapi bukan cuma menjaga quality of life pasien, tetapi keluarga juga. Karena ini keluarga harus siap dengan kondisi eh, demensia. Makanya ada istilah berdampingan hidup dengan demensia. Karena ini kalau mendapatkan pasien demensia ini, maka tentu yang kami edukasi pertama itu ada keluarganya keluarganya ya di karena ini pesan tidak bisa sembuh ya, ya dicoba memang kadang-kadang segala jenis usaha-usaha saya kira itu boleh-boleh saya dilakukan itu ya. saya kira. Itu. Kemudian tadi ada slogan yang menarik tadi disebutkan LTHG. adalah ya menua dengan, dengan sehat, dengan ya. sehat. Ya, ya. itu artinya arti secara ya. mendalam itu apa sih? Jadi begini uh, kita ini nanti kalau misalnya ya kalau ingin tua yang sudah lah nanti saya umur 50 tahun saya mulai tidak melakukan uh, merokok misalnya saya olahraga, itu salah. Kalau menurut yang situ kita mulai sedih di mungkin. Dengan harapan nanti kita hidup healthy aging. Jadi ini kan kita uh, usia harapan hidup Indonesia ini sekarang 71 tahun. Yeah. Tapi ternyata data yang ada kita 70 tahun satu banyak yang rentah. Bukan sehat, bukan healthy, tapi rentah dan sarkopenia. Nah, kalau di negara lain, Jepang, Singapura, oh bagus. Nah, itu mendapatkan itu dari awal, dok. Iya, <FBI> nah kita-kita kadang-kadang nanti umur, -umur 40-an, 50-an baru mulai mencoba sepeda. Uh, naik sepeda misalnya. Nah, enggak terus dari sedih mungkin. Ya, sejak awal. Itu, sejak ya, awal. Ya, sejak awal, ya. Untuk dilakukan Ya, hmm. di masyarakat kita kalau kita lihat ada yang cepat sekali terjadi demensia, ada juga ada. Pula. Ini ya, betul. faktor apa yang berpengaruh di sini sebetulnya? Nah, tadi dijelaskan terwasis faktor keturunan. Jadi faktor itu memang keturunan. ada faktor genetik itu berpengaruh. Jadi oh. nah, itu makanya anamnesis kita apa ada anggota keluarga yang menderita penyakit ini biasanya sih ada. Oh. Itu. Ada. itu dok. Oh jadi ada juga ada, ada faktor, dengan faktor keturunan ya, terkait pasti, dengan ya, ini. Ya, dok. Kemudian sebetulnya dampak yang yang paling berat yang terjadi akibat dimensi ini sebetulnya apa? Tentu tentu kalau orang yang sudah demensia sendiri itu dia tidak bisa merasakan ya karena kalau demensia berat ya terutama kalau dampak kalau itu dampak medis ya kalau demensia itu dampak medis dia tentu risiko infeksi macam-macam malnutrisi dan sebagainya dampak sosial tentu kepada keluarga ya karena katakanlah kalau demensia itu kan kemunduran semua fungsi kognitif dan kadang-kadang dia mau katakanlah buang air kecil dia tidak rasakan buang air besar tidak rasakan nah, ini kan dampak sosial bagi anggota keluarga dampak ekonomi dampak biaya karena ini tadi saya bilang kalau misalnya anggota keluarga tidak ada mampu yang merawat, tentu membutuhkan caregiver atau pelaku rawat. Nah, pelaku rawat ini kan juga membutuhkan kos yang cukup. Iya, karena ya, betul. tiga bulan ini harus kita ganti. Karena yang biasanya kalau tidak ini pelaku rawatnya yang yang yang, yang jenuh, <laughs> gitu. ya. Iya, itu jadi dampaknya banyak dok. Iya. Ya. Saya mau minta pendapatnya Dokter Agus. Ini terkait dengan ada panti jompo. Ah, iya. Ini orang-orang iya. tua dikumpul di sana nih. Iya. Bagaimana pendapatnya, dokter iya. terkait dari segi perawatan ini? Iya. Uh, waktu kami pendidikan di eh, di Jakarta, kami mengelilingi beberapa bukan panti jompo istilahnya, namanya istilahnya panti werda. ya. Pantiverda. Bahkan ada yang swasta itu namanya living senior. Jadi uh. menghaluskan bahasa, ya. Jadi uh. rupanya beberapa keluarga yang katakanlah finansial cukup, tetapi tidak ada kemampuan waktu untuk merawatnya itu menitipkan ya. orang tuanya di tempat yang tentu ada fasilitas yang bagus ya. di situ orang tua malah senang karena teman cerita teman bermain ada katakanlah perawat yang menjaganya merawatnya nanti pada hari-hari tertentu anggota keluarga ini datang menjemput ya ini jauh menurut saya eh, lebih bagus karena kalau misalnya pasien orang tua di rumah sendiri orang anak-anaknya bekerja kadang-kadang ini yang menimbulkan oh. eh, komplikasi yang lain jadi ini, ini satu contoh. Jadi yeah. uh, memang bagus tempatnya. Ya, yeah, yeah, <laughs> <itulah. laughs> yeah, itu. Jadi di situ orang tua bercengkrama dengan sesamanya wow. bahkan sampai menikah. <laughs> oh mereka, antara orang, orang tua? Eh. Sama orang tua, ada. Oh begitu? <laughs> ada. Oh, ini. Artinya ini tidak bahagia waktu kecil mungkin ya? <laughs> <laughs> ya jadi, kan nanti hari Sabtu-Minggu itu rame karena anggota keluarga cucu-cucu mengunjungi oh, ya. Oh begitu. Ah, ya. Jadi, tapi memang yang bagus, yang bagus. Iya, iya, iya. Ya jadi tadi, Aristotle The statement itu salah kalau kita memang sengaja karena tidak mau menaruh di tempat orang tua yang tidak seperti yeah, itu yeah. ya. Tetap kita uh, okay. dikunjungi ya. Ya, yeah, baik. Uh, Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, jadi kalau kita lihat penjelasan-penjelasan tadi, banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita uh, simak terkait penjelasan tadi, kedua narasumber kita. Dan kalau kita lihat bahwa dimensi ini adalah salah satu masalah kesehatan yang rawan dialami oleh lanjut usia, uh, Gangguan kesehatan ini dapat membuat penderitanya tidak bisa berpikir, mengendalikan emosi, kepribadian, sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu demensia adalah penurunan fungsi daya ingat dan berpikir yang berlangsung kronik dan progresif sehingga menyebabkan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Dan biasanya biasanya orang dengan demensia akan mengalami gangguan memori jangka pendek, pikiran, kemampuan berbicara dan kemampuan motorik. di samping itu pula kendati pun biasanya orang di atas 65 tahun, tapi ada juga penderita yang terkena demensia sejak usia 40 tahun atau lebih mudah tadi dokter Agus sudah jelaskan bahwa ini tergantung dari faktor resiko yang ada tentu saja makin banyak faktor resiko itu bisa saja orang, -orang muda bisa bisa uh, kena dan kalau kita menyimak penjelasan tadi dokter wasis gejala-gejala itu ada tiga sebetulnya gejala utama ada tiga yang pertama adalah terjadinya penurunan memori yang kedua terjadinya penurunan daya pikir uh, kognitif dan juga adanya gangguan perilaku. Jadi, gangguan perilaku ini ada terkait dengan disorientasi baik waktu dan tempat. Beberapa penginap dimensia terkadang kesulitan mengendalikan emosi dan mengalami perubahan kepribadian. Ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Agus. Dan masalah kesetan ini bisa bersifat ringan sampai berat, tapi ketika dimensia sudah parah, penderita perlu bergantung dengan orang sekitarnya untuk beraktivitas. Oleh sebab itu ada satu slogan yang, yang uh, sangat menarik tadi yang di, dikemukakan Dr Agus adalah uh, menua uh, dengan uh, sehat. Ini satu hal yang sangat penting bagi kita pahami. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa seluruh Indonesia. Saya akhiri wabilai wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.